Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Barat dengan bangga mempersembahkan aplikasi Polda Sumbar. Aplikasi Polda Sumbar adalah aplikasi dan sistem informasi terintegrasi yang terdiri dari e-kinerja. Adalah aplikasi untuk mencatat, melaporkan, menyimpan dan menilai kinerja anggota Polri. E-Dumas. Adalah sebuah aplikasi yang dapat digunakan masyarakat untuk memberikan informasi dan aduan tentang penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh anggota Polri. E-Saber Pungli. Aplikasi untuk melapor tindakan pungli, baik dari masyarakat maupun lintas instansi. Monitoring COVID. Adalah aplikasi pencatatan pasien COVID, sebaran, dan statistik pandemik. E-Tracking adalah aplikasi yang dapat mendeteksi lokasi anggota, lokasi titik bencana, lokasi titik panas, serta kebakaran hutan. E-Tracking Objek Vital adalah aplikasi untuk kegiatan pengamanan objek vital dan antisipasi terhadap giat kontingensi. Tracking Air Route adalah aplikasi untuk mendeteksi lokasi kapal, kepulauan, dan untuk membantu sistem keamanan di laut. Panic Button adalah aplikasi untuk melaporkan kejadian secara real-time yang dikirim ke Command Center. E-Barbook adalah data dan informasi barang bukti kendaraan. EKGB adalah aplikasi yang mengedepankan Biro Sumber Daya Manusia dalam rangka melayani anggota Polri. E-Office adalah aplikasi surat-menyurat internal Polda Sumatera Barat. E-Tracking Kriminal adalah aplikasi untuk memetakan data kriminal dan penyebaran kriminal serta anatomi kejahatan. Dashboard Polda Sumbar adalah papan informasi utama seluruh aplikasi yang telah terintegrasi dalam satu frame pantauan yang berada di Polda Sumatera Barat. Aplikasi Polda Sumbar, aman, cepat, akurat, user-friendly, modern, dan terpercaya.